Cerita ini mengisahkan tentang empat sahabat yang telah dikurniakan dengan empat cincin sakti. Antara penerima cincin sakti adalah Kyo, Delvin, Victoria, dan juga Tasha. Setiap cincin mempunyai kuasanya yang tersendiri. Kyo dengan kekuatan fisikal yang luar biasa. Delvin dengan kekuatan air. Victoria dengan kekuatan flora. Dan Tasha kekuatan shape shifting. Malang tak berbau, salah seorang daripada mereka telah hilang, yaitu Tasha. Ahli-ahli pemegang cincin sangat bersedih atas kehilangan Tasha. Ahli pemegang cincin telah melakukan satu mesyuarat untuk membincangkan perkara mengenai Tasha. Jadi macam mana nih, Tasha sudah hilang 3 bulan. Tanpa Tasha, kekuatan kita semakin melemah. Kalau kita lemah kan kita tidak dapat tolong orang. Tasha kan kawan kita, kita mesti kasih selamat dia. Betul kata Kyo, kita perlu cari si Tasha. Jadi kita startlah mencari Tasha. Betul tuh. Mesti mencari Tasha. Walau bagaimanapun, adakah mereka akan berjaya? Tanpa mereka tahu, misi ini sangat berbahaya. Siapakah sebenarnya akan menggugat nyawa para ahli pemegang cincin? Dan juga siapakah sebenarnya yang telah menculik Tasha? Adakah terdapat perlakuan khianat? Boy, sini. Kaukah yang mencari si Tasha atau yang pemegang cincin chef shifting? Kau siapa? Oh, saya penduduk baru di sini, Bani. Tapi saya nampak si Tasha pergi sana tadi tuh, macam dia berlari-lari. Bagus kamu pergi kejar. Hai, tidak ada Tasha pun. Satu persatu telah tumbang. Girl, kau mau minum air? Kasih nampak kau belati belawan-lawan nih. Nah, minum air kau. Mesti ke house nih. Oh, thank you. Saya memang kau rasa belati merah banget. Oh, no. Saya rasa lain nih. Adakah Victoria menjadi mangsa terakhir? Hai, mana si Tasha? Wih, kita di mana ini? Siapa juri kita? Ya, siapa? Tasha, kau kaya yang tangkap kami. Kenapa kau tangkap kami? Tolak, kita kan berkawan. Saya culik kamu satu persatu sebab saya perlu kamu punya cincin. Saya mau jadi seorang yang sangat kuat dalam ini dunia. Jadi saya curi semua cincin kamu supaya kuasa kamu adalah milik saya. Dengan ini, cincin semua milik saya dan semua kuasa adalah milik saya dan saya akan menguasai dunia ini. Satu, dua, tiga. Kenapa saya tidak dapat bergerak nih? Oke, sekarang si Tasha, biar saya urus. Tapi itu cincin, kamu mesti jaga. Jangan lagi terjatuh kepada orang yang salah. Kamu mesti melindungi itu cincin. Jangan sesekali orang jahat memilikinya, oke? Sekarang lari kamu bertapuk. Kami pasti akan menjaga cincin ini.